Jambu biji cepat buah. Yuk semua, kita kembali berbagi dan saya akan menunjukkan ke teman-teman semua mengenai tanaman jambu kristal ya, jambu kristal merah yang saya sambung beberapa waktu yang lalu. Ini sudah berhasil kita melakukan top walking pada tanaman jambu yang mana tidak kami kontrol, ternyata sudah bisa jebol sungkup. Nah, pada saat ini akan saya coba tunjukkan di mana tempat pohon jambu itu berada. Nah, ya, ini pohon jambu yang saya sambung. Ini tampak jelas di sini tunasnya sudah keluar. Ini juga sudah keluar semua. Dan yang atas ini ya, yang atas ini malah sudah tembus plastiknya sampai plastiknya rusak ya, sampai plastiknya rusak. Dan kita akan coba melepas ini, melepas tali sungkup karena ternyata plastiknya karena kita tidak kontrol sampai 1,5 bulan sudah berhasil sampai plastiknya itu rusak. Coba shot dari sebelah sini. Gelap. Nah, ini ya kita lihat letak sambungan antresnya di sini. Sekaligus kita coba bersihkan tunas-tunas yang muncul di luar sambungan. Tunas-tunas yang muncul di luar sambungan ini harus segera kita bersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan tunas. Sedangkan yang ini adalah yang sudah berhasil ya. Yang ini yang sudah berhasil kerjakan lebih dulu. Sambungannya ada di bawah sini. Sambungannya di bawah sini ya ini. Sambungnya di sini berhasil, keseluruhan berhasil, termasuk yang susulan di atas ini. Yang susulan di atas ini berhasil tunasnya seperti ini. Dan kita akan bongkar yang bawah, yang samping ini berhasil teman-teman, yang bisa melihat tunasnya sudah tumbuh di sini, juga di sini. Dan sebaiknya, alangkah baiknya jika kita buka saja. Kita buka tali pengikatnya, kita buka semua sekaligus yang melilit ya, lilitan kita buka. Kita cari dulu di mana letak apa. Nah teman-teman, ini sebelah sini tadi pas waktu saya buka itu patah ya, tidak apa-apa, ini masih ada satu tunas yang berhasil ini. Kita rawat, kita pupuk dan kita semprot untuk daun agar tidak terserang ulat ya. Biasanya ini kan tanaman sudah hidup di lokasi ya, sudah hidup di lokasi. Dari biji atasnya kita coba top walking dan sudah berhasil. Semoga dalam 1 tahun atau sekitar 1 tahun nanti ya. Yang bawah pun sudah, ini sudah jelas tampak berhasil memunculkan tunas. Kemudian yang bagian atas juga berhasil. Jadi 2 entres yang kami pasangkan ini berhasil 100% ya. Oke. Kemudian thank you.
akan mencoba mereview setiap apa yang kami kerjakan ya, baik berhasil maupun gagal. Dulu rencana saya pasangkan di sini ya, dulu rencana itu saya pasangkan di atas ini. Namun karena kulit susah dikupas, kemudian kami mencari posisi kulit yang kambingnya bagus, ternyata saya temukan di bawah. Setelah saya temukan di bawah di sini, baru kita sambung dan hasil. Kalau yang besar ini kambing masih bagus, saya bisa saya sisipkan di atas dan langsung berhasil. Nah, oke, sekian review pada sore kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sedangkan cara bagaimana melakukan top walking pada tanaman jambu kristal ini sebenarnya tekniknya sama dengan tanaman-tanaman yang lain ya, seperti tanaman alpukat, kemudian pada tanaman mangga, tekniknya yang digunakan adalah sama ya. Jadi jangan khawatir dengan